Selamat berjumpa lagi teman-teman, khususnya para peternak dimanapun berada, kiranya semua dalam kondisi sehat. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan dedak di atas dedak. Barangkali ini kedengaran agak aneh, tetapi itu nyata. Banyak teman-teman kita yang menggunakan dedak, terutama dedak padi, lalu ditambahkan pula dengan dedak-dedak lainnya. Entah hal ini terjadi karena memang ketidaktahuan, atau karena dengan sadar, atau karena faktor lainnya. Nah, seperti apa kenyataannya di lapangan? Karena itu nonton video ini sampai tuntas. Ingat bahwa kebiasaan menonton sampai tuntas itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang sehat dan bahagia dalam menerima informasi baru. Begini teman-teman, berdasarkan kenyataan di lapangan, ternyata masih banyak teman-teman kita yang keliru dalam menggunakan bahan makanan ternak babi, khususnya untuk jenis dedak-dedakan. Kenyataan ini terutama ditemukan pada teman-teman para peternak yang skala rumahan, atau para peternak yang model pemeliharaannya masih dalam bentuk pemeliharaan tradisional. Saya berkesimpulan bahwa kemungkinan besar hal ini berangkat dari kekurangan pengetahuan tentang jenis-jenis bahan dedak yang ada di lapangan, ataupun karena faktor lainnya. Ya, mengingat hal ini merupakan hal penting dan menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki, maka saya terdorong untuk mencoba membagikan informasinya tentang bagaimana sebetulnya penggunaan dedak untuk makanan ternak babi. Nah, untuk itu pertama kita lihat dulu beberapa jenis dedak menurut sumber bahan bakunya. Di video ini saya berikan disclaimer dulu bahwa saya akan menyebutkan beberapa merek, tidak bermaksud untuk mempromosikan produk tertentu. Semata-mata hanya karena oleh masyarakat peternak seringkali menyebut merek itu sebagai nama dari produk dedak-dedakan itu. Ada beberapa jenis dedak yang kita temukan di pasar ya, yang banyak beredar di luar sana. Yang pertama itu dedak dari pengolahan padi. Ini semua hampir kita ketahui bahwa hasil sampingan dari pengolahan padi itu, maka muncullah atau dihasilkanlah dedak padi itu. Dan ini di semua daerah ada semua, sehingga bagi kita bukan sesuatu yang asing. Lalu yang kedua adalah dedak dari pabrik atau pengolahan gandum. Nah, ini yang memang karena produk ini adanya di Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi itu sangat banyak beredar di pasaran. Nah, dari gandum ini ada beberapa jenis sesungguhnya. Yang pertama itu adalah ada yang namanya brand gandum, ada yang namanya polar gandum. Kalau brand gandum itu adalah hasil sampingan olahan gandum yang merupakan kulit paling luar daripada gandum itu, sehingga bentuk fisiknya sedikit lebih kasar. Teman-teman bisa saksikan di gambar ini bentuknya agak kasar ya. Lalu yang kedua, masih dari gandum ini, ada yang namanya polar gandum. Polar gandum ini bentuk fisiknya sedikit lebih halus daripada brand tadi, karena memang ini adalah produk yang bersumber dari lapisan kedua dari kulit gandum. Nah, kita kembali ke topik utama kita, memang ada apa antara dedak padi, dedak gandum, baik dalam bentuk brand maupun dalam bentuk polar. Ya, begini teman-teman, yang namanya dedak, baik dari dedak gandum maupun dedak padi, itu adalah produk yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sama. Nah, khusus berhubungan dengan produk itu sebagai bahan makanan babi, maka dalam aplikasinya sangat disarankan untuk penggunaan dedak padi ataupun dedak gandum itu harus dibatasi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang di dalam bahan itu, bahan dedak-dedakan itu, baik dari dedak padi maupun dedak gandum,
itu meskipun ada kandungan protein yang cukup bagus ataupun lemak, tetapi ada kandungan serat kasar. Hal mana di dalam serat kasar itu ada komponen yang sangat sulit dicerna, sangat sulit untuk dihancurkan. Itu yang sering disebut dengan baik itu lignin, selulosa, hemiselulosa, dan ada juga yang namanya senyawa silika. Senyawa silika ini yang membatasi penguraian dedak padi ini untuk dibongkar, dicerna, sehingga nutrisi di dalamnya dipakai dengan baik oleh tubuh ternak babi. Ya. Maka karena itu sangat disarankan untuk dibatasi penggunaannya. Kalau teman-teman mengecek di formulasi yang saya sudah bagikan di beberapa video saya, itu level penggunaan dedak itu paling sampai 30% plus minus ya. Nah itu pun hanya dikhusus untuk babi dewasa ataupun untuk babi bunting. Sedangkan untuk babi kecil tidak disarankan lah. Nah dari pembatasan ini, kalaupun dipaksakan untuk volumenya dalam pencampuran ransum itu banyak, tetap akan berdampak pada ketidakmaksimalan pemanfaatannya. Atau nanti tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh ternak babi. Teman-teman bisa sandingkan dengan beberapa contoh nyata di lapangan ya. Ketika babi kita kasih makanan dedak, maka nanti yang akan keluar dari babi itu dalam bentuk sisa-sisanya itu masih bentuk utuhnya seperti dedak padi. Nah, kita bisa lihat kualitas kimianya ya. Kualitas kimianya seperti yang ada di tabel ini. Ya. Lalu kenapa kalau penggunaannya dicampur antara dedak padi dengan dedak gandulan saja? Ya, bahwa kalau dedak padi sudah ada, lalu ditambahkan lagi dedak gandum, sementara dua-duanya adalah sama-sama adalah bangsa dedak yang memiliki karakteristik yang sama, bahwa di dalamnya itu dua-duanya mengandung serat kasar dengan komponen yang tadi saya sebutkan itu, seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, dan silika itu. Berarti masing-masing mengandung bahan yang susah dicerna. Nah, sementara nilai manfaatnya kepada ternak itu sangat-sangat minim. Nah, adanya kandungan serat kasar yang susah dicerna ini menyebabkan pembatasan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa kalaupun misalnya kandungan proteinnya cukup bagus ya, seperti gandum ada yang sampai 17%, demikian juga dedak padi ada yang 13-14%. Kalaupun kandungan proteinnya bagus, tetapi karena protein itu memang tetap berikatan dengan serat kasar tadi, maka dikasih kepada ternak pun itu tidak termanfaatkan. Karena apa? Susah dipecahkan di dalam tubuh ternak akibat kekuatan ikatan serat kasar itu tadi. Nah, disinilah perbedaan antara ternak ruminansia dan ternak non-ruminansia. Ternak ruminansia itu seperti sapi, kerbau, kambing, domba, sedangkan non-ruminansia itu seperti babi dan ayam. Sorry. Mungkin untuk ayam kampung masih sedikit bisa ya, tetapi kalau untuk ayam broiler dengan babi, saya sarankan untuk dibatasi penggunaannya. Barangkali ada yang mau bertanya, kenapa kalau misalnya di sapi, kerbau, kambing, domba itu bisa? Itu ada dua pertimbangan mendasar. Pertama, lambungnya dia lambung ganda. Ada 4 lambung dari ternak ruminansia, dan masing-masing keempat itu berperan dalam proses pencernaan. Lalu yang kedua, di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia itu terdapat banyak bakteri yang dapat menguraikan serat kasar itu menjadi partikel yang mudah diserap dan mudah dicerna. Berbeda dengan ternak babi itu memiliki lambung tunggal, ya, lambungnya hanya satu. Sudah begitu, jumlah mikroba di dalam organ pencernaannya pun minim, sehingga tidak bisa diberikan dalam jumlah banyak. Itu teman-teman. Jadi kalau sudah dikasih dedak, jangan lagi dicampur lagi dengan brand gandum atau polar gandum, karena dua-duanya adalah sama dengan dedak.
Sebaliknya yang diperlukan adalah antara dedak padi, dedak gandum, baik dalam bentuk brand maupun dalam bentuk pola, itu penggunaannya bisa saling menggantikan satu dengan lainnya. Misal kalau tidak ada dedak, boleh pakai brand atau boleh pakai pola. Ya, tetapi menggunakan secara bersamaan itu tidak ada nilai tambahnya. Contoh real dari kasus ini saya kira teman-teman bisa lihat di kenyataan di lapangan. Seperti tadi saya bilang, kalau memberikan dedak, maka dedak yang masuk pun akan nanti sama dengan dedak yang keluar. Itu berarti bahwa dedak itu sulit dicerna oleh ternak babi. Semoga bermanfaat, dan demikian saja dulu video yang bisa saya bagikan kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sukses beternak.